Halo semuanya, selamat sore. Gimana kabar kalian semuanya? Hari ini saya lagi berada di sawah. Sekarang saya mau ke sawah jalan-jalan sambil melihat tanaman padinya. Tapi bukan ini sawahnya, tapi di sana. Kita mau ke sana ya. Kita sambil melihat pemandangan sawah yang sangat indah ini dan sangat hijau. Kebetulan hari ini sudah 2 hari gak ada hujan, jadi tanah di sini cukup kering tuh. Enak kalau kita jalan. Di situ ada pepaya, di situ ada pohon apa ya? Kalau ini kebunnya milik paman saya, kalau yang ini sawahnya cukup bagus. Ini gak tahu paman saya atau kakak saya yang nanamin ini ya. Mungkin kakak saya atau paman saya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya. Agar kami semangat membuat video selanjutnya. Kita lihat ke sini. Ini biji padinya belum pada keluar ya. Di situ ada kelapa. Nah, kalau yang ini sawah saya, cuman ditanaminnya sama orang tua saya. Ini dia, bagus banget tuh. Di situ juga masih ada benihnya tuh sisa. Tuh yang itu tuh benihnya. Nah, ini dia saungnya. Kita mau lihat-lihat dulu saungnya, karena saya juga udah lama banget gak main ke sini. Ini seperti biasa berantakan. Malum kalau di saung kebun berantakan seperti ini. Kalau mau bakar-bakar di sini, di situ ada kayu bakarnya, sudah tersedia. Di sini ada tempat penyimpanan, cuman gelap. Kita mau jalan lagi. Ini ada garam. Tetangga saya, di mana Bi? Di sawah. Tuh juga tetangga saya juga dari sawah. Kita mau lihat ke bawah ya. Ini air. Airnya sangat jernih. Cuma di bawah ini ada plastiknya. Cukup bagus sawahnya tuh. Kita melihat ke bawah ya, karena di bawah itu ada sungai. Di bawahnya ada sungai. Nah, ini batasannya pematang sawah ini. Kalau ke sananya, gak tahu kakak saya, gak tahu paman saya yang garap. Kita lihat sungai.
airnya cukup jernih. Di sini kalau kehausan jangan takut kehausan, soalnya ada pohon kelapa di situ. Jika kalian mau silahkan diambil aja, gratis buat kalian. Ini dia penampakan padinya. Ini padinya hampir sama sawah yang punya saya, sama yang itu tuh hampir sama bagusnya. Airnya sangat jernih. Nah, jalan lagi. Kita jalan-jalan aja ya. Karena sekarang saya udah lama gak keliling kampung lagi. Sekarang kan musim hujan. Saya susah kalau mau keluar. Soalnya kan jalan yang dari rumah saya kalau bepergian cukup parah jalannya, makanya susah mau keluar ya. Kali-kali saya mau review kebun saja. Di situ ada sepupu saya. Nah, ini nih longsor di sini. Di situ ada curug dong. Itu dalam banget, cukup dalam. Nah, ini batasan sawahnya sampai sini. Cuman ini longsor. Hah? Dari ujung situ ke sana sawahnya. Tapi ini bukan pamer ya. Cuman ingin menunjukkan kepada kalian betapa indahnya sawah di sini. Tuh. Nah, ini punya saudara sepupu saya, sampai ke atas sana juga punya dia, cukup luas. Ini dia lagi mengambil rumputnya dari dalam. Wah, jerum coklat nih. Dan ketari kan ya. Tuh. Rumputnya itu diambil pakai tangan gini. Soalnya kan kalau pakai peralatan itu susah. Saya sampai ngos-ngosan.